Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yo, welcome back to my channel. Siapa yang baru datang, baru sampai ataupun baru saja tune in to my channel, tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan the notification button untuk tengok movie-movie kita, movie pula video-video kita di yang selepas, dan juga untuk video-video kita akan datang. Thank you for coming over to visit. So today adalah hari Sabtu. Jadi macam biasa kita akan berhiking. So tapi aktiviti hari ini kita ada extra sikit, kita ada piknik. Okay, benda yang dah dirancang tapi disurprisekan oleh pasangan bercinta yang pergi beli makanan semalam. Alright, so hari ini kita punya lokasi ke? Ke mana? Lata Kedondong. Pergi Lata Kedondong. Okay, Batang Kali. Di Batang Kali. Dia punya lokasi daripada tempat kami ini dalam 70 km, so akan take time sikit. So yeah, hopefully I can take some views macam mana penyakit kepada hari. Tapi yep, hari ini we are going to go far away. Woo, cantiknya, tengok muka saya cantik kan kena matahari tu.
sampai. So plannya konon, plannya pergi piknik dulu, piknik dulu ke hiking, hiking dulu, hiking dulu, baru baru berpiknik. Eh, ni ambil sentra belah. Sabar kan kalau di kawasan sejuk ya, macam kau di Nambalu, macam di Nambalu Market gitu ni sejuk. Tapi ini mendung, kalau nak mendung tak tahu macam mana. Oh, mau scan lagi. Okay, kami dah sampai. So right now actually plan dia mau berpiknik, kemudian barulah. Bukan-bukan ya, kami ni mau berpiknik. Lepas tu, tempat ni memang ada hiking, mungkin hiking dulu lah. Location ni sam batang Lata Kedundung Batang Kali. Dekat area-area Genting Highlands lah juga ni. Bukan area lagi, memang di sana pun. So kesian budak-budak perempuan ni bawa barang dorang. Semua makanan dorang masak semalam. So, itulah kita angkat. So hari ni kalau mau hiking sampai ke atas memang berbeban. That's why guys, lelaki, make sure you guys work out. Kekalkan kekuatan kamu, jadi insan yang berguna. Makanan dengan aku sekali majat. Aduh, ini batu-batu di sini. Ayah, tengok-tengok. Actually kan kalau turun sini pun cukup sudah untuk mandi sungai. Serius, lawak wih. Lawak, lawak. Subhanallah. Sayang, I wish you were here. Kalau di sini nanti cuti bulan 12, aku rasa untuk holiday after COVID ni, aku bawa dorang family di sini. Pasal kawasan ni bukan jauh dari KL pun. Memang dekat. Oh, my heart rate. My heart rate. Hari ini betul-betul. Jalan dia di siring lereng bukit bersebelahan dengan sungai. Memang best. Masuk dobrak ni. Oh, my heart rate. Aku biar rate, aku rasa aku tadi aku last tengok 17. Pasal dia mendaki mengelak bukit, mengelak batu-batu besar, panjat batu-batu lagi, angkat makanan ni lagi. Masih pak ada breakfast tadi. Aduh, sempitnya jalan ni. So the team is way in front of me. Makanan ni ada air, ada acar. That's why it's good. Macam ini berat lain sikit. I think it's more than 10 kilos. Makanan untuk
Berapa orang? 7 orang. Tapi amazing leh. Pas hari ni ramai orang camping. Tengah-tengah aku jalan ni ada buah ayam goreng. Ini take this one. Sebenarnya tidak jauh. Okay, hike kali ini tidak jauh. I think baru dalam setengah jam kami sudah sampai. Bukan dah sampai, macam this is the place that we want to go lah. So as you can hear, airnya. Oh. Mungkin akan pergi sana jauh sikit lagi lah. Di hujung. Tapi kalau tengok sungai dah. Air terjun and then kolam. Amazing! Those kind of things. It's just amazing. Alright, okay. Pergi sana. Tengok bah. Masak-masak terus tinggal grill di sini. Dia sedekah ke jatuh ni. Still in good condition tau. Transform sudah, pakai baju jemur. Hari ini mendung, tiada cahaya yang bagus. I don't care, kita mandi sungai. Macam best. So good. Aku rasa aku dah baca hari tu tentang vision apa semua ni kan. So basically fakta tu cakap dia punya kira macam kajian lah pasal air lah, yang ada satu nutrien komponen vitamin B yang wujud di dalam air-air natural, air sungai, air mata air apa semua, yang memang tidak dapat dihasilkan oleh badan dan juga tumbuhan. Tapi memang benda vitamin tu, nutrien tu, dia penting untuk badan. So hanya boleh didapati di macam air-air sungai macam begini. So masalahnya cuma bila ada pembangunan, kita punya air sungai ni tercemar. Lepas tu banyak nutrien-nutrien penting di dalamnya memang musnah lah. So what we find adalah macam air-air yang, you know, just plain water lah macam tu. Cuma aku lupa dia komponen vitamin B apa. Tapi memang I think sebab memang vitamin B lah. Mesti benda tempat ni jauh lagi. Ada atas lagi, di bawah pun ada. Cuma tempat ni yang paling tiada orang, ada tempat lepak yang sesuai lah. Ini I'm gonna go up some more lah, just try, okay? Tadi ni banyak bawang. Padu, sedap. Hi guys. Okay. Sekarang aku punya GoPro habis bateri. Mungkin tak tercas. Lepas tu mungkin pas terlampau sejuk. Even waktu aku masuk air tu tadi, Dia bukan guna yang untuk masuk air. Aku just naked je, so masuk di sana. Tapi semua kalau dah lama, dia okey. Nah, lepas tu bagi kering, cuma bateri, terus jemur lah. So sekarang,
tengah makan. Tengah makan. Macam-macam dia masak ni, ada sambal lah, sardin lah apa semua. Hai. Aku sumpah kau lemas. Alhamdulillah. So, sekarang ni just aku sudah mandiri apa semua. Lihat hijab, si perut. Lepas tu baru masuk balik. Dan kita nak tahu jam berapa kita balik ni? Tengah hari ni? Tengah hari baru balik lah. Nanti ya, mandi-mandi nanti ambil gambar lagi lah. Jangan lupa subscribe Izan channel. Fun. Awak. Yeah, the hike is done, and then the mandi-mandi sungai is done. Sungai Kedondong is a very good place to be, and then I really really love the place because air dia bersih, air dia sejuk, and then tidak ramai orang walaupun kami datang seawal jam 8:30 tadi pagi lah. And then kalau let's say kamu datang KL and then kamu tinggal area Kelana Jaya, memang dekat. Kamu just jalan ikut teman Sarah and then keluar ikut jalan Gombak. Ya Allah. Jalan Gombak, lepas tu cari jalan pergi pergi Genting Highland, ikut jalan pergi Pahang sampai simpang Genting Highland, masuk ke simpang Genting Highland, naik ke atas sampai Genting Highland, kamu akan jumpa lagi satu simpang kecil, dia cakap pergi Batang Kali. Ah, ikutlah jalan tu. Itulah jalan dia. Terus turun saya lurus ya, you will reach sungai Sungai Kedondong ni. Anyways, it's a very good place to actually wind down. Tidak ramai orang. So, saya memang kali ni antara semua hike yang saya pergi dalam 4 minggu ni, this is the best one. Walaupun tak tinggi tapi best. Ya, yeah, pasal untuk hiking tadi mungkin dalam berapa minit saya tadi, mungkin tidak sampai setengah jam. Ya. 10-15 minit sudah setengah sampai. Setengah jam lah, setengah jam lah. Sudah sampai pergi lokasi. And then after that, kami just... Tempat dia pun memang memang ada tempat yang rata. Kalau kamu ada bawa camp, kamu boleh camp. Lepas tu memang just very very nicely situated beside of the road. Okay. Then itulah. Kalau let's say kamu ada idea ataupun tempat-tempat lain yang best di area Selangor, Pahang, whatever negeri-negeri yang kamu rasa saya patut pergi, kamu share di bahagian komen. And then of course jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tumbuk, tumbuk, tumbuk itu loceng notification untuk video-video baru. Push, get the boom. Alright, and then ada dua video sini yang mungkin kamu berminat untuk hike-hike saya sebelum ni. And then of course, bila saya balik Sabah nanti, I will do another vlogging series episode guna saya punya mountain bike, gravel bike untuk touring around KK. And then bagi kamu nampak tempat-tempat yang menarik, especially untuk mereka yang mau datang bercuti ke Sabah sejak PKP ni sudah mau dibuka. Okay, so stay tuned and then thank you for supporting the channel. Peace out, A-Town!